Nah, kalau ini adalah kampus kedua, kampus 2 Universitas Garut, atau lebih populer dengan kampusnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau PISIP Universitas Garut. Kalau mencermati PISIP ini adalah merupakan tempat yang cukup bersejarah buat Universitas Garut, karena cikal bakal Universitas Garut ya PISIP ini. Sebelum hadirnya Universitas Garut di Kabupaten Garut, tepatnya di tahun 98, terlebih dahulu sudah hadir di sini, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIP Garut ya. Dan sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau PISIP Universitas Garut ya. Tempatnya cukup luas, cukup representatif, dan sedang dilakukan pembenahan, perbaikan di sana sini, penyempurnaan, penambahan kelas dan lain sebagainya. Karena setiap tahun fakultas ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Disinilah lahir para politisi, para birokrasi Kabupaten Garut yang mungkin hampir mayoritas seluruh camat, para kepala SKPD, pejabat birokrasi lahir di kampus PISIP ini. Ini tampak depan. Memang kalau hari ini sedang dilaksanakan SPH dan WFH atau work from home, study from home ya. Dimana dalam rangka pencegahan atau penghentian penyebaran COVID-19. Jadi kondisi kampus agak sepi. Oke, demikian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.